lagi? Ya. Mau ada perform lagi? Ada ya. Dong. Marcel Wen. Oke, okay, Ayu Dewi. Bantu saya harus nyerolet ya. Masukin mic. Main. Eh jangan. Oh, jangan dimasukin bukan. Sini. Oke, okay, jadi di sini saya udah menyediakan handphone palsu ya. Handphone dummy di sini. Dan di sini ada 5 handphone. 1, 2, oh, tokonya di lantai berapa kok? 4. Di lantai 7. Oh, ini kan 7. Sulap dulu. Jangan dimakan. Iya. Ini limbat itu kan cemilan. Limbat apa aja dimakan? Master limbat kalau ngeliat yang ada besi-besinya, pasti bawaannya mau ngunyah. Oke. Okay. Jadi saya punya 5 handphone dan saya pengen Ayu Dewi memasukkan handphonenya ke dalam amplop sini, bebas handphone yang mana dimasukkan ke sini. Satu aja. Iya, terserah. Iya, satu dimasukin ke dalam amplopnya kemudian diikat okay. Ya, pakai talinya itu ya. Baik. Cip 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 cip. Bebas, cip. Bebas. Aduh, mau dong dikecip. Oke. Okay. Handphone yang itu. Oke, okay, dimasukin. Bebas. Boleh nggak saya masukin satu handphonenya Melanie ke sini? Coy sih. Masih nyicil. Kalau udah diikat. Jahat banget lu. Saya pegangin mic-nya. Oke, okay, ditunjukin diikat ya. Ini nggak ada lubang ya amplopnya ya. Oke, okay, diikat supaya nggak bisa dibuka lagi. Susah bukanya ya. Kalau semuanya susah ntar. Pelan-pelan Ayu. Ya, ya. Lantai 7 ya? Iya siap, lantai 7 nanti beli di toko saya. Udah? Udah ya, udah dapet. Sudah. Kalau sudah, amplop ketiga dimasukin, handphone ketiga. Dimasukin lagi, diikat lagi. Tapi ini dummy kan ya? Hah? Ini dummy handphone. Bukan handphone asli, karena kalau handphone asli bahaya ya. Amplop yang kelima, silakan handphone dimasukin terakhir, diikat lagi. Oke, sudah? Ya. Dan kalau sudah, amplop ke-6, ya. Tolong. Handphonenya, berarti handphonenya Ayu. Dimasukin situ, karena handphonenya udah habis di sini. Jadi terpaksa harus handphonenya Ayu yang dimasukin ke sini, ya. Ini handphonenya benar ya, handphone aslinya. Sekarang asli, ya bisa nyala. Asli lah asli handphone ya. Gue. Ini bukan dummy, ini handphone asli. Gila. Handphonenya siapa ini? Coba coba handphonenya dilihat dulu. Melani. Kata masukin, gue berani apa malu? Takut gue, takut dilamar sama dia. Oke. Oke, setelah diikat taruh aja di sini. Oke, saya akan main dengan menggunakan dadu ini ya. Ini angkanya 1. 1, ada angka? 2. 2. 3. 3, ada angka? 5. 4. 4. 5. 5. Sama? 6. 6, jadi nanti kita akan main pakai dadu ini ya. Oke, ya, ya. Dan nanti ini diacak. Ayu deh, boleh acak ininya? Ingat koko, jangan bete. Okay. Kan ternyata keborong lantai 7. Enggak. Yuk, gue cara-cara nih, yuk. Oke, diacak lagi, saya juga gak tahu. Pusing ya. Kepala gue di sini. Saya balik badan lagi biar diacaknya semakin nggak ketahuan yang mana handphonenya ya. Nah sekarang ini amplopnya akan saya jajarin seperti ini. Nanti tugasnya Ayu pegang stikernya. Nanti ini ambil stiker berapapun bebas. Ini contoh stikernya ditempelin di salah satu amplop seperti ini. Bebas contoh. Ya, nggak usah urutan ya. Nggak usah urut, ini di sini boleh. Atau enamnya di sini boleh, nggak apa-apa. Iya, iya. Saya... Okay. Ya. Udah? Angka 5-nya ditempel di amplop mana terserah. Angka 3-nya juga ditempel di amplop bebas. Ada 2, okay. Ada 5, 3, 6, 1, 4. 4. Ya, betul? Ya. Ada angkanya di sini kelihatan? Ya, fair, fair. Dan fair, fair. Ayu Dewi acak dadunya. Okay. Nanti dadu yang berapa yang keluar amplopnya akan saya ambil. Oke, okay. Sekarang yang keluar angka berapa dibaca? Oh, dibaca. Diacak dadunya. Angka berapa dibaca? Bapak nangis lu yuk. 5. Oh, paling atas yang paling atas. Angka paling 5, atas 5. Ya. Ya. Paling atas 5. Ya. Kelihatan ya? Oke. Okay. Berarti kesimpulannya angka 5 ini akan saya masukkan ke dalam air. Eh, Mel, gue gak tahu ya, Mel. Gak apa-apa ya. Kira-kira dong lu tuh handphone gue, Sel. Gak apa-apa. Masa gue kemana-mana udah pake smartphone, pake walkie-talkie. Halo, jangan. Kemana gue pake kayak security. Lu mati bukan, gue gak tahu ini handphone yang mana, tapi kalau sampai handphone lo. Ini tuh. Harus lihat dulu prosesnya. Gue. Nah, si bule dong ya. Ya. Si bule tadi yang ngasih. Jangan dong, Mas. Kelamaan, ya, kemungin aja langsung lama. Handphone gue beli di ambasador. Eh, lu jangan kayak Blackie. Banting juga gak apa-apa. Lu dibanting lagi sama dia. Gak apa-apa. Aduh, kayak borak.
Handphone gue, Deborah. Udah rembes banget ini. Udah, gak apa-apa nanti beli lagi ya. Handphone gue ada aji-ajiannya tuh, bukan sembarangan. Oke, langsung acak lagi dadunya. Yang keluar angka berapa? Waduh, gue suruh ganti. Angka? Tiga. Eh, gue ngerti kenapa sih Koko main ginian. Kenapa? Ini kan handphone lu pasti rusak kan? Iyalah, punya di tokonya dia. Masih lantai 7. Emang gue jual handphone? Oke, ini angka tiganya yang mau masukin saya atau Ayu? Saya deh. Oke. Tarain dia ntar ya. Handphone temen. Iya kan? Tau lu, pinter banget. Tarain dia ya. Lah, gue cuma disuruh abis ngocok dimasukin, udah. Masukin. Gak apa-apa ya. Oke, selanjutnya diacak lagi. Bohong guys. Diacak lagi, angka berapa yang keluar? Tiga udah. Ulangi, ya? Ulangi, tiga udah. Ya. Enam. Angka enam yang keluar. Ini kalau bisa. Ini master nih. Limbah sekarang yang akan mengeksekusi. Dibanting atau ya, diapain kek? Mati lu bunyinya. Itu handphone gua. Tyson! Handphone gua rembuk sama limbah, Tyson samperin ke kos-kosannya. Gua gak ngerti deh Mel, ini tinggal tiga loh. Kalo angka berapa yang keluar? Handphone lo yang terakhir Mel. Dua, tuh bisa. Angka dua. Ya. Oke, angka dua. Sekarang yalah, guys, ini mau dibanting guys. Atau dicelupin atau digigit Master Limbat ini? Gigit aja, gigit. Digigit ya? Gigit. Limbat mana bisa gigit? Dia bisa ngemut. Ya Allah. Ini gak nanggung-nanggung loh eksekusinya. Ya Allah, tuh handphone kena radiasi dia kena mulutnya Limbat. Masukin. Angkanya. Putar. Oke, tadi udah keluar tadi. Nah, berapa? Satu. Angka terakhir, satu ya. Ini yang menentukan dadunya. Terakhir. Oke. Ini eksekusinya gak akan saya masukin, gak akan saya banting, gak akan saya kasih Master Limbat karena rusaknya nanti parah. Jadi sama Master Josandi aja yang rusakin. Ini banting nah, gitu. Baik nih. Kalau Josandi ini baik. Punyanya Melani bahaya. Ya, bahaya. Jangan Jo. Jangan. Diapain? Sini aja simpen dulu. Jo, mau lo apain tuh, Jo? Jo, diapain tuh, Jo? Ya Tuhan! Ini gak nanggung-nanggung ini. Tyson! Aduh, handphone gua. Aduh, habis hancur. Udah hancur, udah gak mungkin. Udah hancur. Sabar, Mel. Gak banget gue tegak. Handphone gak mahal. Ini bukan masalah mahalnya, memang. Ini tinggal sisa nomor 4 terakhir. Dan langsung aja saya sobek seperti ini, apakah handphonenya ini? Kalau ini bukan betul. Kalau ini bukan handphonenya Melani, berarti salah satunya ada di situ, berarti. Betul. Iya. Di salah satu itu. Dan ternyata adalah handphonenya Dami. Handphone gue. Benar, handphone gue. Chloe, handphone mama sayang masih ada. Duh, aman. Video gue masih ada, foto gue masih ada. Masa sih aman? Man, enggak. Lihat dulu. Bukan masalah handphone-nya, masalahnya kenangannya. Iya, iya. Ternyata handphone yang enggak dicelupin adalah... Handphone Acu. Handphone Guve. Makasih ya. Coba ya, coba ya. Jangan dong, lu mah jahat loh. Jangan dong, sayang.